Ya, ada apa-apa nak komplain tentang makanan air kat sini? Kita buat ni dulu lah. Tengok bawah ni. Sup darah tawau. Ini ayam tak khabar dia rupa. Khabar dia macam mana tu? Khabar lah yang ni. Besar. Ali sampai kau tengok. Kecil. Sampai tu. Lepas tu satu hari ni pergi tu. Tu masam. Tu buat senang sikit. Jadi tak buat hati lah. Sop dia apa rasa sop dia? Sop dia air paip lagi sedap lah. Air paip ada rasa. Ini memang rasa tak ada lah. Ini kalau kena kat bapak kau macam mana? Balik ni je. Kita nak makan pun sampai benda ni. Tapi makan apa cerita? Tapi makan Itu muka tak bersalah. Cakap turun belah eh? Haa, turun belah. Kita am je tu. Kita nak bagi duit sikit tu. So, dia sedap? So, tu dia orang kata Kelantan je tak? Kelantan. Dia macam tak bersih eh? Tak lalu lah. Tak lalu lah. Dah habis nak datang makan bagi apa? Tengok pun dulu. Itu okey kalau ayam banyak. Okay, ada apa-apa nak komplain ni? Tak gelap budak tu. Budak tu pun tak makan. Dah tu rambut je pacak. Tak boleh lah nak patahkan garpu ni. Kita rasa nak patah kan. Garpu ni keras lah. Kalau tak keras dah lama dia kena bengkok lah. Stainless steel ni. Nampak? Ni kalau lan ni apa dia buat dengan garpu ni? Tak tahulah saya. Kalau dia mungkin dia patahkan juga kot. Cukuplah masa tengok dekat apa? Dekat food court kat atas tu. Habis dia patah, dua-dua sudu dengan garpu dia patah kan. Kalau kali ni benda yang sama terjadi pada dia, saya rasa dia tak patah kan. Dia ambil balik. Dia ambil dua-dua garpu ni, dia cocok mata dia je. Dia tak sanggup tengok lagi. Mazlan selamat lah. Mazlan selamat lah jadi. Mazlan selamat lah. Baidah tu lah. Baidah tu. Sisa lah, sisa. Sekurang-kurangnya dia ambil lah. Dia ambil lah api kita. Kalau kita boleh ni, kenyang sikit. Ini ambil api, tak ada. Sebenarnya pasal. Kalau dia nak ambil api dia, dia kena jumpa Datuk Guru dia. Habis sisa ni siapa nak makan? Hei, buat tipu, buat tipu. Dia buat tipu tu.